Ku panggil namamu kekasih. Karya Farah Ezim. Tanyakanlah pada orang-orang yang tengah jatuh cinta, adakah obat dari sakitku selain perjumpaan? Lalu kehinaan apa bila aku menyandang sebutan Majnun dikarenakan aku mencintainya meski tanpa pernah ada perjumpaan? Ia telah merebut hatiku dan segala galanya di hidupku. Aku mencintainya dengan tatapan yang tak pernah kulupakan, sehingga waktu bersaksi pada malam-malamku yang sedih. Basah tanah, kubanjiri bumi dengan luapan tangis. Kupanggil-panggil namamu, oh kekasih. 4 September 2023.